lemonade. Drink. Balik. Hi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Papa Oneng Channel. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekarang hari Kamis malam jam 11. Saya mau balik awal. Tuh malam, dah malam kan. Sekarang saya menuju bus pukul 11 balik awal. Oke. Okay. Ini dia busnya. Bus persiaran. Mantap men. Cantik. Tadi mau mainin pulsen aku ya. Aduh, aku udah kerja ke stasiun bus tanggal lu. Mana ada bang? Mana saya? Itu mah dijemput bapak tadi. Tadi mau main pun beli di ada lagi. Kami sekarang berada di dalam bus dalam perjalanan mau pulang ke asrama. Berada di sebelah saya Azam Maulana yang punya channel apa tadi? Azam TV. Azam Channel 11. Nah, ini dia. Agak-agak handsome sih kita. Sekarang perjalanan pulang daripada kedai gasar mau temenin memakan waktu dalam 15 menit. Ya. 15 menit. Oke, sekarang masih berada di Kajang. Tersendat sekarang di lampu merah. Lampu merah. Sekarang masuk highway Malaysia, lebar, luas. Highway. Kalau jalan tol ada penunggunya nih, nggak ada penunggunya. Oke, Malaysia di waktu malam. Nah, ini.
pakai iya jadi pada pakai bongkok. Oke men, kita sudah sampai, sebentar lagi turun. Kita turun dari bus, terpasut dari situ kita jalan kaki ke bawah ke asrama. Kita busnya nggak sampai asrama, cuma sampai pom bensin ya, sampai pom bensin. Jalan kaki sebanyak 5 menit lah. Oke, sekarang kita turun sudah sampai. Oke. Wah, mantap. Ayo, 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 ayo. Bus panjang. Ini Petronas ya, pom bensin. Ah, di sinilah kita turun. Ini bus panjang, nggak sampai ke rumah. Panjang. Ini panjang ya. Oh, ada lagi? Nah, ini las. Oke, sekarang kita jalan ke rumah. Oke. Ayo kita balik aja nanti mungkin dalam 5 menit lah. Ini di depan nih ada warung ya, kaki lima itu warung apa ya, nasi goreng mungkin ya. Nasi goreng ya. Wow, gelap cuy. Ada restoran sebelah ya, sebelah asrama itu, Pila Piu namanya. Nampak ini terang, udah sampai, mau sampai ke asrama. Tuh, saya paling belakang ini. Waduh, jadi buram nih. Buram. Ini ya. Pila Piu ya. Tuh, nampak. Tak ramai lah sekarang. Depan tuh ada runcit. Kalau di sini runcit, kalau di kita itu warung lah, warung orang Aceh. Kenapa kamu balik lagi? Warung tutup ya? Waduh, bahaya cuy, warungnya tutup. Oh, ini pintu gate sebelah. Tuh penampakan asrama malam. Ini gate. Apa? Itu ada pos satpam ya. Kita nggak boleh masuk sini. Kita melalui pintu yang satunya lagi. Ini asrama. Wow, warungnya tutup coy. Waduh, saya mau beli jamu. Waduh, ini rumah sewa ya, kontrakan. Oh, ini asrama itu lantai 3 ya. Nah, ini pintu gerbang tengah. Nasi pecel ada tuh, pecel lele, burger, burger. Jom kita balik. Nah, kita masuk ke kawasan asrama. Masuk asrama seperti ini ada tamannya. Ini get, ada palang tuh, ketat, juga ketat, tidak sembarangan orang boleh masuk. Ini kemana nih? TV berapa ini? Ini pak. Hah? TV berapa ini? TV 10 ya? TV 10 lah. Beli minum bro. Boleh kita? Boleh. Yang ini bro, bro, aing ada tas Engo. Oke guys. Apa yang dia beli? Kenal mana
ya cowok, iya oke, Las Enco ya? Las Enco? Iya, Doni Channel Adi Arya masuk ke satu lagi. Kalau di Indonesia kira-kira gimana nih? Aman gak nih? Pakai mesin? Ini kalau di Indonesia gak aman. Sudah hilang sama mesin-mesinnya? Oh, itu semua merah men, habis.